Si Gararungkad, Cianjur, kota. Iya posisi di Gunung Manange ya. Eta hasil biung buat si kebangunan narugrug. Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Lantai dua jadi lantai satu. Perjalanan menuju posko. Belok kiri, 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 bawa kiri terus. Bawa kiri terus, kiri, kiri, kiri terus. Terus kanan terus hal itu. Nah, terima dulu. Ya. Dah. Perjalanan menuju titik yang terisolir, yang jarang terjamah. Masih lumayan jauh. Terus, tiriran, laksanan, laksanan. Nah, tenda-tenda darurat untuk sementara. Alhamdulillah, atas dugi ke lokasi pada ruum. Insya Allah dibagi rata. Nah, yang parkir dirinya apa? Yang parkir dirinya biasa tuh. Biasa. Sama ke kanan kan, mah. Masukkan, mah. Yuk, masuk kanan. Aduh. Posko penerimaan barang-barang untuk pada ruum atas nama Mbah Yeyen selaku ketua RW. Barang-barangnya siap diturunkan. Hujan, dikarenakan hujan. Barang-barang siap diturunkan. Mohon sampai di lahanan lain tanah tali nak. Oh ya, ya hektik. Hatur nuhun ke komunitas ANPAS, aksi pas respon, bantuan sudah diterima di lokasi bencana. Hatur nuhun pisan, katampi pisan sadayana. Alhamdulillah.